Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel baru kami, YC Teknik. Baik sahabat, semoga di kesempatan kali ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Oke sahabat, tuh kali ini kami review per spare part sebuah mesin chopper YC2700. Ini tadi baru pengerjaan finishing cat pengecatan. Ini sudah dicat dua lapis, yang pertama anti karat, yang terakhir warnanya. Oke sahabat, ini bagian-bagian ini di cerobong atasnya ya, nampak seperti ini cerobong atasnya. Kalau ini tutup depan itu, kalau yang di sini ada box yang bawah, nampak seperti ini ya sahabat. Ini dudukan lakernya. Oke, mesin ini rencananya menggunakan penggerak dinamo 1 HP dengan putaran 1400 RPM dengan poli penggerak 7 dim, dan poli penggerak yang ada di mesin choppernya 3 dim dengan menggunakan double clinton atau double fan bell. Ini dudukan pisaunya, penampilannya seperti ini, dan ini pisau-pisaunya. Ya, pisaunya juga dicat agar tidak berkarat. Ya, ini bagian tajamnya saya tutup dengan solasi. Mari kita buka. Oke sahabat, pertama kita rakit di bagian dudukan pisau yang berputarnya ya.
Oke, jadi seperti ini setelah dinamonya dipasang. Ini kabelnya. Dinamo ini RPM-nya 1400 RPM. 1 HP. Karena ini putaran lambat, maka poli yang ada di dinamonya 7 in ya. Dan poli yang ada di mesin cacahnya 3 in. Ini fan belnya kurang satu, nanti dikasih double fan bell, double agar lebih kuat, tidak blusrut. Oke sahabat, mari kita pasang box-boxnya. Oke, jadi seperti ini penampilannya mesin chopper YJ2700 dengan berpenggerak menggunakan dinamo 1 HP. Siap diuji coba. Oke, bosku. Nantikan uji cobanya di video berikutnya. Sementara video perakitan saya sudahi dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share-nya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YJ Teknik.